nampar pengusaha di sana. Misalnya. Karena setelah ini akan ada hitung-hitungan skor, hitung-hitungan poin antara kedua grup kali ini. Dress code-nya kan hitam sama. Bola pertama dari Maya Sang Center dari sama Pucol seribu sudah dilakukan. Penerimaan pertama yang gagal tadi dilakukan oleh nomor 25 satu melawan kosong masih ada Maya di sana. Maya timang-timang bola. Maya Sang Center nomor 27 dari SMA Bocor Kabupaten Pekalongan. Servis keras. Saya sekali namanya terlalu keras tadi servis yang dilakukan oleh Maya dan poin pertama juga didapatkan oleh SMA Pemawa. Timang-timang bola. Servis sudah dilakukan, keras datangnya bola. Bisa bola tadi gagal, masih bisa. SMK Pemawa membawa serangan di tiga kembali. Nomor 25 tinggi bisa, masih bisa. Kembali, kelima ke bola. SMA Pemawa. Saya sudah tadi holding namanya dilakukan oleh Isabella nomor 24. Iya sama Ucap, menahan bola selama beberapa detik. Itu tidak boleh dalam permainan bola tadi. Dua melawan satu. Timang-timang bola. Servis sudah dilakukan.
Selisih 3 angka saja, namun kita belum tahu karena set ketiga kali ini benar-benar sangat krusial. Tadi sempat tertinggal, SMA Bucun 2 poin. Jadi mengambil 3 angka. Talita, servis kuat. Baik, kita lagi-lagi pada. Nah, benar-benar keluar dari saya sekali gagal. Servis yang dilakukan. 6 melawan 8 sekarang. Ada nomor 5. Setinggi, nampak punya lompatan yang sangat dingin agar kemulia Pak SMK Pekala, servis lagi-lagi terlalu rendah masalah servis dan juga penerimaan bola pertama ini. Kedua tim memiliki PR yang sangat besar untuk menghadapi nanti sebelum sekolah. Sekarang Ardana versi muslimat nomor 25, tim-tim bola, siapakah yang akan dituju? Servis sudah dilakukan, diterima dengan bola nomor 25, ditingginya saja sebagai muncul nomor 25. Keras, lagi-lagi, masih maya ditinggi saja. Ada nomor 2, salah satu di sana. Ada nomor 2. Ini banyak terlalu bernafsu. Nomor 25 menyambar saja 10 melawan 6. 10 melawan 6. Tima-tima bola masih ada Martara di sana. Tima-tima bola nomor 25 dari SMA Bocok. Servis, bahaya sekali Martara. Ditipu saja Isabella di 3 maknya Isabella. Yang dilakukan oleh Isabella nomor punggung 4 11 melawan 6 hanya membutuhkan 4 angka saja untuk mengakhiri di set yang kedua kali ini, yang set ketiga maksud saya. Matona servis diterima dengan baik, ditinggikan saja nomor 5, dibawa ke belakang penerimaan oleh Cika Maya, ditinggikan sebabnya Isabella masih bisa nomor punggung 5 di sana. Ada nomor 25 diblasing gamjalu penerimaan bolanya, sayang sekali. 7 melawan 11 menipiskan angka 4 angka sekarang tertinggal atas SMA Bocor Kabupaten Pekalongan. 5-5 bola servis sudah dilakukan lagi beruntung didapatkan SMA Bocor atas kegagalan yang dilakukan oleh anak-anak dari SMK Pemalang. 12 melawan 7 servis dilakukan oleh Isabella. Baik sekali penerimaannya, ditinggikan nomor punggung servis sana. Miskomunikasi kedua antara Isabella dan juga Marcona menjadi baik 8 melawan 12. Masih ada si kuncir dari Sengka Pemalang, diterima oleh Libero. Baik sekali sana di Jogja Cinta. Aduh, ayo. Sirena bersing kau, nama. Sirena. Benar-benar pertandingan yang sangat-sangat sengit. Tapi diapresiasi salah satu pemain dari SMK Pemalang ini. Sekarang Siti, nomor 29. Servis sudah dilakukan, diterima dengan baik. Saya terpikirkan. Keras, Siti. Yang dilakukan oleh SMA Bocor 9 melawan 13. 9 melawan 13. Tim-tim bola nomor 25 dari SMK Bekala. Servis sudah dilakukan, diterima dengan kurang baik. Penerimaan bola kembali nomor 10 memukul bola di atas blok lawan. 10 melawan 13. Hanya terpaut 3 angka saja sekarang. Hanya terpaut 3 angka. Mengejar bola namun pasti. SMK Pemalang, timang-timang bola. Servis sudah dilakukan. Marga, 10 melawan 13. Hanya terpaut 2 angka saja. Tema dimana oleh misil dari SMA Bocor Kabupaten Pekalongan. Servis dan penerimaan bola pertama itu yang menjadi PR bagi kedua tim. Kita lihat saja, sama-sama membutuhkan angka untuk mengakhiri dan juga menyamakan kedudukan. Tima-tima bola, Cika gagal melakukan penerimaan bola pertama. Isabella juga ke belakang, ditinggikan SMK Pemalang kembali. Benar-benar di luar dugaan kali ini, pelan-pelan namun pasti SMK Pemalang. Benar-benar di luar dugaan, 13
dengan jatah time out-nya. Ini pemain harus benar-benar bertarung di dalam area pertandingan. Serbu sudah dilakukan. Sudah pasti jika ditinggikan.